Maknanya jangan taat, jangan on call kepada orang kafir dan orang munafik yang ganah, yang duk buat plan untuk nak peracur Islam dan orang Islam. Dan memang ayat ni adalah adanya sebab boleh turun. Pada ketika tu ada beberapa tokoh hok pasang kedai-kedai lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Ayat 1 sampai ayat 3 suratul Ahzab, surah yang ke-33 diturunkan di Madinah, adanya 73 ayat. Alhamdulillah, kita mula suratul Ahzab pada pagi hari ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tiga ayat ni Allah Taala khitab ataupun royak kepada nabi. Sebenarnya ayat ni nak royak kepada umat. Nak royak kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke hari kiamat. Ada beberapa perkara, ada larang dan adanya suruh. Ayat yang pertama Allah Taala firman, wahai nabi, tetaplah bertakwa kepada Allah. Allah beri peringatan teran kepada nabi supaya bertakwa kepada Allah. Maknanya nak supaya umat dia bertakwa kepada Allah, tapi royak kepada nabi. Supaya kita duduk di dalam ti percum lah. Cuba kita gambar katanya ti percum sepa. Kita nak royak kepada orang tu, tapi kita tak tengok muka dia. Kita royak kepada perhatian. Berarti kita nak royak kepada orang tu pan perhatian. Kita tak royak direct, tak royak doi terung. Supa juga Allah Ta'ala yang nak royak kepada umat, tapi dia khitab kepada nabi. Hei nabi, takwalah kepada Allah. Pas nabi mana lagi tak takwa kepada Allah? Gitulah. Dan janganlah engkau patuhi kehendak orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini jalan juga. Maknanya jangan taat, jangan on call kepada orang kafir dan orang munafik yang ganah, yang duk buat plan untuk nak peracur Islam dan orang Islam. Dan memang ayat ni adalah adanya sebab boleh turun. Pada ketika tu ada beberapa tokoh hok pasang kedai-kedai lah. Abu Sufyan, Ikrimah bin Abu Jahal, Abu Al-A'war, nama dia Amru bin Sufyan As-Sulami. Dia sampai di Madinah selepas daripada peperangan Uhud. Maka dia pergi jumpa dengan ketua munafik yang duduk di Madinah, iaitunya Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Abdullah bin Ubay bila tengok pok-pok ketua kafir musyriki Mekah sampai di Madinah, beri ke Amine, tak apa, mari. Ada gapo kita pakat-pakat mari kecek. Masya Allah, duk kecek pergi mari. Maka tujuan dia duk kecek ni adalah nak menetai nabi dan nak menetainya agama Islam.
duk cerita dan duk kata kepada Nabi, Muhammad ni duduk maki kepada Tuhan kita. Tak seterima Tuhan puak-puak kita ni, puak-puak musyrikin duk kecek. Seperti apa? Al-Lat, Al-Uzza dan Manat. Tokong-tokong Hafsa. Jadi Nabi duk ngajar, duk wayak kepada orang ramai, jangan terima tokong, jangan percaya kepada berhala, gotu-gani dan sebagainya. Lalu itulah, puak-puak munafik, bila dengar lagu ni, puak munafik ni, ya bukan ada semua tokong, tapi dia, bila orang-orang kafir, musyrikin Mekah, mari duk kecek, jadi masuk dua tu. Masuk dua kumpulan ni. Kecek bobe. Sebab apa? Sebab tujuannya nak khianat Islam, nak peracur Islam. Lalu itulah, apabila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar dia pasal orang bekan. Pasal orang panah sama. Bila dengar lagu tu, dia tahu katanya puak-puak ni mari duk percumlap. Lepas tu, duk nak bunuh Nabi ataupun duk nak wang pen. Lalu itulah, Umar royak kepada Nabi, "I'zan lana ya Rasulullah fi qatlihim." Nabi izin, masa nak bunuh puak-puak ni. Tapi pasal Umar, dia pasal orang bakan. Lalu itulah, Umar berkata, bila Nabi royak kepada Umar, katanya tak apalah, tak usah duk cari buku apalah dengan puak-puak ni. Dia duduk wang pen, insyaAllah Allah Ta'ala lebih bijak dan lebih pandai lagi. Itulah ayat yang Allah Ta'ala firman, "Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida." Mereka itu sedang duduk atur taktik, duduk wang pen, go to gani. Walaupun cerdik bijak manusia setara mana pun, Tuhan raya, "Wa akidu kaida." Aku lebih bijak lagi duduk wang pen untuk nak makan pala pok-pok dia. Ha gitu, saya terjemuh jadi mudah-mudah pe. Maka alhamdulillah, apabila peristiwa ni jadi macam ni dah, lalu itulah Nabi suruh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu an yukhrijahum minal Madinah. "Hey Umar, mun tak sadak bunuh puak ni, tapi usahalah we jadi puak-puak ni jangan duduk di Madinah." Maknanya carilah jalan macam mana pun, puak-puak wocok kedai-kedai hok mari di Mekah, we dia tubik daripada Madinah. Pas nak tubik lagu mana, mudah-mudah. Sebab apa? Sebab puak munafik hok duduk di Madinah ni terima puak-puak dia. Seolah-olah katanya puak kafir musyrikin Mekah mari di Madinah, asalnya puak-puak ni dia tak ada belaga lagi mari. Tak ada dia jadi saing dah. Tapi dengan sebab tujuan tu lah untuk nak peracur Islam, maka puak dia boleh bersaing. Maka Umar lah orang yang hamak dan orang usaha. Tak sewa jadi puak-puak musyrikin mari duduk percum hara dengan puak-puak munafik hak duduk di Madinah. Nabi pun tahu katanya puak-puak munafik ni adalah puak kaca, puak khianat, puak menipu. Kecek, bohong, wang pen, benda-benda tak molek belaka, walaupun puak-puak dia mari duduk semaya dalam masjid Nabi. Lagu tu lah. Ini boleh turunnya sebab. Apa ni? Sebab boleh turunnya ayat yang pertama. "Hei Nabi, takwalah kepada Allah dan jangan sama sekali mengta'at kepada orang kafir dan orang munafik." Alhamdulillah. "Inna Allah kana aliman hakima." Sesungguhnya Allah adalah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Cuba tengok nota kaki sikit. 1430. Sebagai satu penghormatan kepada Nabi SAW, Allah Ta'ala menyeru baginda dengan menyebut pangkatnya. "Ya ayyuhan Nabi." Lepas tu soal lagi, "Ya ayyuhan Rasul." Allah Ta'ala tak panggil "Ya Muhammad." Tak ada dalam Quran. Tapi Nabi-Nabi lain tu yang sebut nama. "Ya Adam, Ya Ibrahim, Ya Nuh, Ya Musa, Ya. Banyak Ya. Dalam Quran yang Allah Ta'ala sebut nama selalu kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul lain. Tapi kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala beri satu penghormatan dan ketinggian kepada Nabi. Sebab tu Allah sebut, "Warafa'na laka zikrak."
dan kami angkatkan sebutan hey Muhammad sama ada di dalam Quran dan luar Quran, dan orang pakak duk sebut nama mu setiap saat, orang duk selawat dan duk puji mu sampai ke hari kiamat. Alhamdulillah. Wahai Nabi, Tuhan sebut ya ayuhan Nabi. Kemudian baginda diperintahkan supaya ia tetap teguh mentaati perintahnya dan jangan ia mematuhi kehendak dan tipu heloh kaum kafir dan orang-orang munafik yang banyak hasutnya dan angkaranya. Serta diperintahkan lagi dalam ayat-ayat yang berikutnya, maknanya ayat 2, ayat 3, supaya ia menurut apa yang diwahyikan kepadanya dan berserah diri kepada Allah semata-mata. Kalau Nabi Muhammad SAW diperintahkan dengan tiga perkara yang menjadi asas keselamatan dunia dan akhirat itu, maka umatnya lebih-lebih lagi. Tuhan panggil Nabi ni hak sebenarnya nak royak kepada umat. Ha, gitulah. Di antara kandungi tiga perkara asasi yang tersebut, ada satu kaedah yang memberi panduan bahawa seseorang itu tidak harus hidup dengan dua i'tiqad. Ha, ni nanti ayat lepas pada ni yang Allah Taala firman katanya ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Kalau tengok pada zahir ayat, Tuhan tak buat dua hati dalam tubuh seorang manusia. Dua hati di sini bukan arti dua hati kiri kanan dak. Tapi Tuhan tak buat dua i'tiqad, dua pegangan, dua kan satta dalam manusia, jadi Islam ketik, jadi kafir ketik. Dalam otak dia, dalam hati dia, dalam tubuh dia. Ha tu. Dua cara hidup yang berlawan ni. Ha tu. Atas orang-orang tu, jadi kalau kecek bahasa mudah-mudah, putih dengan hitam duduk atas diri dia. Tak, Tuhan tak buat. Apa lagi? Dan dua keadaan yang berlawan ni. Hak tu lah maknanya. Benar apa pasal belaga dua perkara duduk atas diri orang seorang. Ah ni Tuhan tak buat. Tuhan buat so. Cuma manusia ni pasal ada hak, kalau pasal kafir, kafir. Popoh lalu dah. Kafir iaitu nya kafir, hitam lalu dah. Kalau orang mukmin dia beriman. Tapi orang mukmin ni adanya darajat. Maknanya ada apa dia panggil? Ada chon, ada chan dia. Ada orang mukmin hak genah sekali. Mukmin mengaku katanya dia orang Islam, tapi dia suka buat maksiat. Dosa-dosa hari-hari boleh katakan dia buat. Ada mukmin yang campur di antara kebaikan yang banyak, tapi ada juga kejahatan dosa-dosa hak dia dok buat. Ada sebahagiannya yang Tuhan raya iaitu wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Orang yang selalunya dulu buat kebaikan. Tak ada kira orang gapo-gapo, dia lah duduk depan ha kebaikan. Dia sokong dengan harta benda dia, dengan masa dia, dengan rang dia, dengan kebijaksanaan dia. Alhamdulillah. Ni manusia yang mengaku katanya dia jadi mukmin adanya tiga tahap. Tapi orang munafik dan orang kafir ni dia duduk sebelah kok nu dah. Kalau Allah Taala tak buka hidayah kepada dia, berarti orang kafir walaupun tamat tambo baik setakat mana pun, dia duduk sebelah sana. Kalau kecek bahasa mudah-mudah ya. Kalau dia pergi mati dalam munafik dan mati dalam kafir, maka neraka terus. Tak ada uthon dah. Tak ada royak dah katanya Tuhan Tuhan, oh tolonglah dia, dia buat sekolah banyak tu. Oh dia tolong orang Islam banyak mana atas atas dunia dulu. Belalah dia kafe uthon sikit tu hai. Dia supaya nak jadi orang Islam dah. Tapi tak ada arah, tak ada siapa lagi duk royak Islam kepada dia. Tak sadak kecek lagu tu. Sebab apa? Tuhan yang tak dengar dah. Siapa mati dalam kafe, maka mengakaklah dia. Sebab tu orang lagi tanya Nabi, sahabat Nabi tanya Nabi, mal mujibatan. Hey Nabi, gapo dia dua perkara hak wajib? Nabi jawab, siapa yang mati beriman kepada Allah tidak syirik, maka orang itu wajib dia boleh masuk syurga. Siapa yang mati dalam keadaan kafir dan dia bersyirik dengan Allah, maka orang itu wajib dia kena masuk neraka. Jawab. Ha tu dah. Inilah Allah Taala royak di dalam
ayat yang pertama dalam surah tu Al-Ahzab, cuba kita gambar, katanya Allah raya supaya kita, supaya Nabi itu taat dan apa ni, takwa kepada Allah, dan jangan taat kepada orang kafir dan orang munafik yang pasang ganah-ganah. Kita boleh saing dengan orang-orang kafir. Tujuannya kita nak widya pahal Islam, widya dengar Quran. Tujuan-tujuan baik. Untuk maslahat kebaikan kepada orang Islam dan agama Islam. Tapi kalaulah nampak katanya, duk saing, orang tu orang yang menetap Islam. Lepas tu nampak, tak ada apa, tak ada nampak alamat katanya dia nak berhenti daripada menetap Islam dan orang Islam. Maka tak ada pedah. Tak ada pedah kita bersaing. Nasihat dah, royak dah, seru dah. Wi dah. Khatah ke wi dah. Amare gotu gani. Eh, nampak ganah juga. Tak ada pedah. Sebab itulah. Pahu wa tanak pam hok gedok kecek dalam sangkum. Kita pun kena pilih-pilih juga. Sungguh katanya orang kafir, hok dia, mana kiau kong dengan nak menetap Islam. Boleh kita bersaing dengan dia. Jadi peran ruam dengan untuk kebaikan orang-orang Islam. Alhamdulillah. Kita pun jangan duduk bubuh dalam hati kita, dalam otak kita, beci kepada orang kafir ni. Siapa kau? Dia mairu ino ini. Jangan kita duduk beci ke dia. Bahkan kita ajaklah dia supaya dia faham Islam. Marilah kita pakat-pakat. Mula-mula kita kenal dulu. Kita bersaing dulu. Royak, tunjuk. Dan orang Islam semua ni kena tunjuk kebaikan Islam yang ada pada diri dia. Masa nak kecek panjang. Kita semenek dah. Ada orang siya seorang. Orang bakok. Kasihan dah. Royak. Dalam tipe cum sekali. Dia katanya, dia belum pada dia kenal orang Islam. Dia kata, beci-beci sungguhlah ke orang Islam. Ha, kita tak biasa dengar orang siya kecek lagi. Takut dan beci. Terutama dia kata orang pasal jangguk. Jangguk-jangguk panjang. Dia kata, sebab dia letak rotak duk tunjuk. Gambar-gambar berita luar negeri. Orang pasal jangguk ni, kau kan rai. Dia kata, dia tak kecek dengan orang Islam. Lepas tu berasa beci. Tiba-tiba dia kata, dia pergi dengar Pratan Majlis Agama Islam Ayutthaya. Ini saya sebut sikit tak? Dia kata, dia dengar sejak Pratan Ayutthaya kecek atas weti. Dia kata, plik nama langma. Jadi kasih kepada Islam dan reti Islam ke apa nama. Masya Allah, saya dengar ayat rakyat tu. Minta. Lek-lek dalam hati kita minta lah. Ya Allah Ta'ala buka hidayah kepada dia. Dengan sebab apa? Dia pelik. Reti Islam dah. Melalui apa? Melalui. Dia dengar ceramah sejak tu. Boleh ubah cara hidup dia. Daripada hak hitam jadi putih. Cuma sikit lagi. Cuek eh. Cik. Masa Islam. Gitulah. Nah, kita harap mudah-mudahan orang kita ni apabila dia boleh tukar tasnak hati. Hak pasang tang lop jadi tang buak. Tak apa dah tu. Jaya dah. Apatah lagi kita boleh tarik dia kepada Islam. Dan marilah kita orang Islam ni pakat we jadi jidman sungguh. Dan we jadi orang Islam yang tercontoh. Ha, terjadi tuayang, babyang, tidi. Jangan duk tunjuk. Dia hadap kacamata dunia, orang Islam pasang ganah, bakang, gotu, goni, gotu. Hak ni memang tidak disetujui oleh Allah dan Rasulnya. Sekadar ni lah. Satu ayat yang kita dengar pagi hari ni, mudah-mudahan insyaAllah akan menjadi kebaikan kepada kita semua. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.